Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Berjumpa lagi dengan kita ya, sahabat Gini Aja Channel. Di sini kita akan melanjutkan tentang video alat pengusir tikus ya. Dimana kemarin kita membuatkan contoh simple aja ya. Sekarang kita buat contoh rangkaiannya ya, seperti ini ya. Oke. Ini kita jelaskan ya, rangkaiannya apa aja, yang perlu dipersiapkan apa aja ya. Di sini ada lampu yang kemarin yang RGB itu ya. Lampu RGB-nya seperti ini, kita menggunakan Luxion 1 watt ya. Terus selanjutnya mode RGB. Terus selanjutnya ini rangkaian step down. Kenapa di sini menggunakan step down? Ini berfungsi untuk apabila menggunakan power bank atau menggunakan adaptor 5 volt ya, adaptor HP. Karena LED Luxion ini mengkonsumsi 3,7 volt. Maksimal itu 4,2 ya voltnya. Kalau dikasih 5 mungkin nanti cepat rusak dan cepat panas. Ya. Nanti kita coba nyalanya gimana. Di sini ada dua soket. Di sini soket untuk baterai seperti ini. Yang kedua, soket USB. Apabila menggunakan baterai, semakin banyak baterainya, otomatis awetnya itu tahannya panjang banget. Itu daya tahannya. Ini pakai USB ya. Kita coba menggunakan USB ya, teman-teman. Kita tancapkan USB-nya, kita nyalakan ya, teman-teman. Ini posisi full. Nah, seperti ini. Nah, saya matikan dulu untuk flashnya ya, biar teman-teman bisa lihat. Seperti ini, teman-teman. Nyala terangnya, terang banget kan? Teman-teman bisa lihat di pancaran tembok itu. Nah, ini ditaruh di kolong mobil seperti di video awal tadi. Di bawahnya itu dia akan mancar ke depan, di belakang, terus mancar ke depan atau depan ke belakang, terserah teman-teman. Dia akan nyala seperti ini, terang banget ya teman-teman. Nah, kenapa ini kelihatan kan terlalu ribet, tapi sebenarnya simple. Ini step down aja. Kalau teman-teman menggunakan baterai seperti ini ya, teman-teman menggunakan baterai ini, semakin banyak baterai semakin awet dia. Teman-teman tinggal tancapkan. Nah, tahan lama nyalanya. Ya, seperti itu. Taruh di bawah kolong mobil atau di tempat yang mana banyak tikus, ditaruh ini. Nanti tikusnya akan diskotikan dia. Kan goyang-goyang terus pergi, pasti takut. Udah kita praktekkan, kita coba. Dulu kita punya alat pengusir tikus yang ultrasonik. Itu nggak mempan dia. Malah dia buat mainan. Ada yang buah apa kemarin tuh? Simpala itu juga katanya takut, tikus takut dengan buah maja. Malah buat sepak bola ditaruh di atas mobil, di mesin. Nah, sekarang kita menggunakan LED seperti ini. Percobaan kita. Tikus nggak ada yang datang. Tidak berani datang dan tidak membawa teman-temannya, udah takut katanya ada diskotik gitu loh. Biasanya kalau di dashboard itu di kap mesin itu ada kayak jejak-jejak kaki tikus, tapi setelah menggunakan ini, LED ini, sekarang sudah tidak ada. Biasanya juga ada kotorannya juga, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena tikusnya takut dengan bukan LED-nya ya, yang bikin takut adalah gerakan dari LED ini kan maksudnya bergantian degradasi warnanya, maksudnya nyorotnya bergantian, jadi seperti ada kayak gerakan gitu. Jadi tikusnya takut kalau di situ, berarti ada pergerakan, jadi tikus nggak berani lewat ke situ. Yes. Ngomong tikus. Dan ini kita menggunakan gini, tikus itu takut dengan cahaya terang. Kalau tikus melihat cahaya terang, apalagi cahayanya berubah-ubah, dia akan takut, matanya itu akan kabur gitu loh. Jadi dia mungkin takutnya dengan pergerakan seperti itu, cahaya dari cahayanya yang terang menyorot, dan juga cahaya yang terang itu dan juga gerakan warnanya yang berganti-ganti ini membuat tikus takut untuk lewat atau mau singgah ke situ, soalnya dikiranya tikus itu di situ banyak aktivitas yang bikin tikus itu nggak berani terganggu, jadi nggak berani ke sana. Untuk biasanya begini ya teman-teman, untuk masalah tikus itu tempatnya itu aja, jalannya lewat situ-situ saja. Kalau dia udah pertama lewat situ, otomatis selanjutnya dia akan melewati situ juga.
Makanya kita membuat di sini uji coba menggunakan LED seperti ini terangnya. Coba kita lihat di tembok ya. Nyala di tembok seperti itu ya teman-teman. Tadi teman-teman juga udah lihat masalah apa boxnya tadi ya, seperti ini ya kan, terang banget kan, kayak di diskotik. Kita teman-teman bisa lihat, bentar ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah ya, bagaimana tidak terang seperti ini, tikus akan pasti takut nah, untuk lewat atau nyebrang saja pasti tidak berani, soalnya apalagi ini diskotik juga, kira ada pergerakan atau ada keramaian di situ, jadi tidak berani untuk melewati. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Untuk videonya pemasangan kita di garasi mobil ya, posisi di bawah pintu sana ya, untuk lampunya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan penjelasan dari kita semoga bermanfaat. Kalau ada kritik saran silahkan komentar di bawah ya, silahkan teman coba buktikan dan jelaskan di komentar kita ya di bawah ya, hasilnya seperti hasilnya apa, gimana ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Gini Aja Channel supaya channel kita berkembang dan bermanfaat buat teman-teman, dan dapat notifikasi video selanjutnya, uploadan dari kita ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.